ketika jadi pengurus? Bersedia. Ikuti kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kami berjanji. Kami berjanji kepada semua anggota ijmi. Kepada semua anggota ijmi. Seluruh umat Islam Indonesia. Seluruh masyarakat Indonesia. Dan segenap bangsa Indonesia. Dan segenap bangsa Indonesia. Bahwa kami akan senantiasa membantu pengembangan sumber daya manusia Indonesia seutuhnya yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah untuk menguasai mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk terwujudnya cita-cita bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati memberkahi dan meridhoi usaha kita semua amin. Bismillahirrahmanirrahim. Saya atas nama Ketua Umum Majelis Pengurus Organisasi Pusat Ikatan Cendekiawan Muslim Se-Indonesia dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim pada hari ini Selasa 2 Agustus 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal Muharram 1444 Hijriah, saudara-saudara, dengan resmi saya lantik menjadi Majelis Pengurus Organisasi Wilayah Ikatan Cendekiawan Muslim Se-Indonesia Kepulauan Riau periode 2022-2027. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan rahmat, hidayah dan ridha kepada kita semua. Amin. Dilanjutkan penyerahan pataka ijmi dari Ketua Umum Majelis Pengurus Pusat Organisasi Ijmi kepada Ketua Majelis Pengurus Organisasi Wilayah Ijmi Provinsi Kepulauan Riau. Dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara pengukuhan Majelis Pengurus Wilayah ICMI Provinsi Kepulauan Riau. Dilanjutkan dengan sesi foto bersama. Untuk itu kami mengundang jajaran. Terima kasih kepada semua.